rebut jenazah pasien COVID-19, 4 warga ditetapkan sebagai tersangka. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Jember Jawa Timur Faida Fian lolos verifikasi faktual. Latihan teknik merebahkan sapi, hindari perlakuan kasar saat menyembelih hewan kurban. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Angga Wisudawan, inilah Kompas Jember selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.